hari ini peresmian LMK Sekota Administrasi Jakarta Timur berjalan dengan lancar, khususnya yang dilakukan di Kecamatan Ciracas. Hadir Pak Camat berserta Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan seluruh pejabat yang ada baik tingkat kota maupun kecamatan, di mana peresmian atau pelantikan LMK tahun ini atau periode ini dilakukan secara daring di 10 kecamatan sekota administrasi Jakarta Timur. Tanpa mengurangi kekhidmatan, kita lihat tadi bersama-sama berjalan dengan khidmat dan lancar. Kita berharap semoga LMK kedepannya bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam rangka membantu kelurahan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maupun dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah. Itu harapan kita. Ini terima kasih setelah hadir bersama kita Pak Seko, Pak Kapolsek, dan Ramil. Ini saya apresiasi dengan kehadiran pejabat, tentunya memberikan semangat kepada saya dan teman-teman yang dilantik. Harapan saya tentunya LMK mitra dari kelurahan, ayo bersama membangun DKI ini menjadi lebih maju lagi, karena mustahil wilayah maju kalau bekerja sendiri. Saya harapkan ada satu harmonisasi antara pejabat dengan LMK dan seluruh unsur masyarakat, sehingga dengan kolaborasi yang baik, maksimal menggali seluruh potensi, melakukan partisipasi aktif dalam membangun DKI, insya Allah DKI akan lebih cepat majunya. Kalau dibangun sendiri, tentunya akan lambat. Mudah-mudahan nilai 5 budaya kerja yang dibangun oleh Pak Gubernur kita, ada berintegrasi, kolaborasi, inovasi, akuntabel, berkeadilan, ini betul-betul bisa diimplementasi di seluruh organisasi kita di wilayah, termasuk dalam ini adalah LMK dengan kelurahan. Itu saja.